Dan set yang sangat penuh harapan untuk anak-anak dari Bakti ini. Mampukah anak-anak Bakti kembali mengulang kesuksesannya di Bakti di set yang ketiga, ataupun sebaliknya tim dari Serenggam akan menuntaskan pertandingan ini dan sekaligus berhadapan dengan tim bola poli dari LG Besok. Dan siapakah yang akan berhadapan dengan LG Besok, yang mana tim bola poli LG sudah bertukar di atas rupanya untuk menunggu siapapun yang jadi pemenang di sore hari ini. Nampaknya sudah tanda kembali, saudara-saudara. Baik sekali, saudara-saudara. Mesan pertama yang dilancarkan saudara-saudara kembali berhasil meraih angka pertama 1-0. 1-0 kali ini sudah dilakukan, diterima dengan baik umpan saudara Umi. Semua sudah lima, maksudnya dorong-mendorong terjadi di udara. Dan nampaknya tidak ada di diberikan jamu oleh wasit kali ini, saudara-saudara. Kali ini masih di angka 1-0. 1-0 untuk anak-anak dari Bakri sudah dilakukan, diterima umpan kali ini saudara Umi. Kemes, berhasil diselamatkan, umpan saudara Bobo. Saudara-saudara Tandra, apa yang terjadi? Nampaknya bola tadi masuk kira-kira dan kembali menambah angka untuk anak-anak dari Bakur ini menjadi 2-0. 2-0 dilakukan sudah untuk diterima dengan baik umpan kali ini. Surani mendorong-mendorong terjadi, kali ini masih dimenangkan lagi-lagi nampaknya sudah memberikan angka kali ini. Masih saudara untuk melakukan sep pendek saja, diterima dengan baik umpan kali ini. Semes dan gagal kali ini anak-anak dari Sulungjang kali ini, dan menambah angka untuk anak-anak dari Bakur ini menjadi 3-0. 3-0 kali ini, 3-0 saudara-saudara. Baiklah saudara-saudara, kembali ke lapangan. Nampaknya kembali dilanjutkan, saudara Kunta akan melakukan shot, dilakukan diterima melalui umpan kali ini. Saudara kali ini berhasil mengosok saudara Chandra. Kali ini saudara-saudara, selanjutnya angka bertambah menjadi 1-3. 1-3 kali ini shot akan dilakukan oleh anak-anak dari Selenggang nomor 23. Nampaknya melakukan shot, diterima dengan baik umpan saudara. Bola tadi ke bola tadi selamatkan dengan baik saudara-saudara. Lanjutkan tambah angka kembali menjadi 2-3. Tapi angka lagi untuk kemudian ketiga setelah lakukan diterima dengan baik umpan kali ini saudara Bubur. Saudara Tanda kali ini berhasil sama saudara Haris. Umpan kali ini dorong bola ke belakang. Lagi nampaknya bola tadi jatuh di luar di lapangan dan kembali menyamakan kedudukan menjadi 3 sama. Bersamaan dengan itu nampaknya tim Aus disinta oleh tim dari Bakur ini, saudara-saudara. Mengingat tim dari Bakur tertinggal sementara atas anak-anak dari Selenggang ini di angka 2-1. Baiklah saudara-saudara, kembali ke lapangan. Nampaknya nomor 3 dari Selenggang melakukan shot, diterima dengan baik umpan dari saudara Bakur. Kembali ke tanda. Kali ini berhasil kembali semesta yang dilancarkan saudara Chandra, kembali berhasil menambah angka menjadi 4-3. 4-3 sudah dilakukan saudara Bubur, diterima dengan baik umpan kali ini kembali lagi yang Bubur dengan tenangnya saudara-saudara menjatuhkan bola di daerah yang kosong. Lalu begitu menyamakan kedudukan menjadi 4-4 setelah kon saudara Umi diterima dengan baik umpan kali ini saudara Kunti. Kalah kesetiaan para pemain dari Bakur ini saudara-saudara, dengan begitu bertambah angka menjadi 5-4. 5-4 kali ini setelah kon saudara Umi dorong ke belakang, terima dengan baik umpan saudara Bubur. Semua sudah tambah lagi nampaknya masih menunggu umpan kali ini. Saudara Adi kali ini dan angka kembali menjadi 6-4. 6-4 kali ini. 6-4 setelah gol saudara Umi, diterima dengan umpan kali ini saudara Bubur. Bola daerah lawan berhasil selamatkan umpan dari saudara Umi. Semua saudara Adi
melawan saja lagu-lagu bangsanya saudara hari kembali menunjukkan atraksinya saudara-saudara di lapangan ini dan kembali menambah angka menjadi 7-4 yang belum bisa dilakukan. Prima dengan umpan kali ini saudara taruh melakukan umpan kasih umpan kepada rekan-rekan lagu-lagu bangsa saudara-saudara bersama dengan itu nampaknya tim out diberikan oleh wasit untuk kedua tim ini dan kami pun dipersilakan untuk saudara rekan kami saudara-saudara untuk melanjutkan di pertandingan ini. Untuk kembali lagi ke lapangan ya masih lagi di set yang keempat kali ini set yang sangat menentukan bagi Baktur kali bagi Lenggang kali ini sehingga sementara yaitu masih sudah ini lakukan cek dengan tutup sudah bagus sekali masih datang tidak salah ujungnya semua selesai dengan kemas kali ini ya sementara berhasil sulit untuk dibalikan bersalah rahmat pertanya sehingga lagi menebak poin menjadi yaitu 5-8 sementara saudara Chandra akan laku apakah dengan jumping shotnya atau tripping shotnya rupanya memilih tripping shot lakukan bagus sekali masih dalam sebuah rumah angkat lagi ini sebuah senam di sana Haris bagus sekali masih dalam sebuah rumah angkat lagi selalu bubuk boleh kita seorang Chandra bagus sekali masih dapat kembali upah jauh dengan sama sekali seorang demo makali ragu-ragu serah pindah untuk mengambil bola ini sebuah yang saya demokan sulit untuk dikembalikan sehingga menambah poin lagi menjadi 9-5 ya seorang demo dengan jumping shotnya apakah kali dia akan balas lakukan angkat tinggi lakukan bakal ini gagal terlalu keras jari sehingga meninggalkan tangan yaitu mungkin pengamatan yang boleh sempurna lakukan anak Baktur sehingga menambah poin menjadi 6-9 ya Baktur bagus sekali anak seorang lebih kali 4 kali usaha umur kali demo dengan kali katanya kali ini gagal serat demo kali sehingga yaitu ragu-ragu untuk melakukan sama sebelah kata sehingga poin menjadi 7-9 ya masih Baktur lakukan sudah ada serat demo kali ini tanya serat adil kali ternyata serat adil dikumpulkan saja gerak sudah ada yang serat Chandra kali ada satu bola lagi saudara kutip dan sejak ke belakang ada serat demo meminta balas serat adil dengan bola kutip serat adil tapi kali ini gagal sehingga kurang tinggi di bola sehingga lagi-lagi menambah poin untuk anak-anak lagi Baktur yaitu menjadi yaitu 8-9 bersama dengan kumpulan penalti diberikan kepada kedua tim yaitu untuk turun minum rupanya dan kesempatan pula bagi kami untuk minum terima kasih. Yang rupanya masih gerak menitiknya tertanda yaitu pertandingan kan segala dilanjutkan berkacu dengan waktu mungkin masih anak Baktur lakukan save sementara yaitu satu angka yang ingin menyamakan kedudukan apakah Baktur berhasil di set yang keempat ini lagi-lagi lakukan pusing set ke belakang serang demo langkah dari serang berbahaya kali ini dengan sama set tapi ternyata tidak jadi cuma di sana di balik kata oh ternyata tidak jatuh langsung saja dilakukan tinggi ke belakang oh kacau kali ya dengan sama sekali di balik kata serang demo lagi balik ke serang demo gagal sehingga jatuh diri sendiri menambah poin dan menyiapkan kedudukan yaitu di set yang keempat menjadi 9 sama ya masih Baktur lakukan set dengan putih coklat dan terima serang demo ini umpan cara ubi kali oh serang Hansani masih meminta bola serang kali ragu-ragu tapi ke belakang kan saja tapi saja ke belakang angkat di serang ubi kali di semai serang ini bagus sekali masih datang dan angkat lagi ada serang Andra kali masih datang meninggal meminta bola dengan serang kali ini serang Hansani selalu memaksakan diri itu sangat bunuh sehingga lagi-lagi itu poin menjadi 10 ya 10-8 kali ini lagi-lagi anak-anak daripada itu Lenggang akan lakukan sudah putar sejenak lakukan sudah poin terjadi masih lakukan saudara Kuntali saudara Kuntali bagus sekali sehingga ragu-ragu untuk menyuruh bola saudara demo kali sehingga menghilangkan poin lagi menjadi yaitu 10 sama di set yang keempat nih alat sekali lakukan sudah bagus sekali angkat lagi bola angkat sama kali di salah selalu bola cepatnya lagi-lagi dibiarkan begitu saja sehingga ragu-ragu untuk mendapat bola saudara dua kali sehingga mendapat bola menjadi 11-10 lakukan saya putus lakukan bagus sekali angkat lagi bola selalu ini kali di semis bagus sekali itulah dengan yaitu cepatnya itu sebenarnya sehingga sulit untuk dikembalikan dan Tuna pun menyamakan kedudukan menjadi 11 sama saudara Haris melakukan dengan putus setnya bagus sekali masih dapat seorang bubur karena kedua kali ini gagal serabu ingin merekod gerak tipe tapi ternyata jatuh dia sehingga menampuan menjadi 12-11 seorang Haris lakukan cek bagus sekali masih dapat jauh minta bola seorang kuda apakah berhasil rakun masih dapat menikmati lagi udah zombie di zombie ternyata dikajukan jauh
lagi lagi yaitu double ball yang melakukan anak-anak daripada Lendang Galis sehingga lagi 6 poin menyamakan kedudukan menjadi 12 sama di set yang keempat. Saudara Ugi dengan putting shotnya betul sekali lakukan juga ke belakang sehingga pengamatan yang sangat sempurna yang dilakukan anak-anak daripada Lendang berhasil sehingga menambah poin kena menjadi 13-12. Ya, saudara Ahmad lakukan set bagus sekali yang ketemu lah untuk sabun saudara Sandra dikecilkan saudara apa yang terjadi rupanya di dalam betul lagi lakukan anak-anak daripada Lendang sehingga menghilangkan poin lagi dan menyebabkan kedudukan menjadi 13 sama. Saudara Kuntet dengan putting shotnya pelan datang lewat berapa kali di semis ternyata dilambungkan ke belakang masih dapat dia umpan kali ini ada seorang Chandra masih dapat dia hampir-hampir jauh angka panggil bola berbahaya kali seorang Dalmo bagus sekali masih ada seorang Kuntet angka lagi hampir-hampir tapi di belakang dorong saja ke belakang oleh seorang Chandra meminta bola kali ini dorong umpan para lo seorang Dalmo lagi yaitu pertahanan yang kurang sempurna lakukan anak daripada Baktur sehingga yaitu menambah poin yaitu menjadi 14-13 ya anak-anak daripada Lendang bagus sekali umpan oleh Sora Chandra itulah Sora Chandra sulit untuk dibuat oleh Sora Umi kali sehingga yaitu menyamakan kedudukan lagi di set yang keempat menjadi alat sekali menjadi 14 sama. Saudara Bubun dengan kelihatannya apakah berhasil set yang lakukan Sora Bubun kemana bola dikembalikan langsung saja lagi-lagi passing ball yang kurang sempurna yang dilakukan saudara Ahmad Ali sehingga gagal sulit untuk dikembalikan hingga menambah poin menjadi 15-14 masih Sora Bubun melihat-lihat membidik kemana bola diarahkan rupanya memiliki ketenangan lagi masih lakukan pikiran Sora Umi kali angkel ini di mereka kamu sedang lagi-lagi itu meninggal 15 sama masih dapat sawit kembali sama pun terasa bagus sulit walaupun variasi Aceh ngalah terlalu untuk menunggu tapi sudah terjangkau sulit untuk ditemukan sehingga bulan dapat poin menjadi 16-15 saudara Sandra mengatur napas sejenak apa saya rupanya mau diberikan mengingat itu mungkin kedua tim sangat sekali di set yang keempat dan set yang sangat menentukan bagi Lendang rupanya apakah dengan prediksi 3-1 akan berhasil ataukah long set kali ini ya rupanya itu masih segera memanggil kedua tim untuk segera lagi melanjutkan berdelis mengingat tidak bersatu dengan waktu mungkin sehingga masih Sora Chandra akan lakukan sulit lagi ada door press-nya rupanya siapa yang lebih beruntung yaitu nomor yaga akan mematikan 2-5-1-1 2-5-1-1 lagi Sora Chandra tidak berhasil untuk menahan bola sehingga bukan yang kurang sempurna yang lakukan Sora Chandra sehingga poin lagi yaitu untuk anak Lendang yaitu lagi-lagi yaitu masih Sora Demo dengan ciri khasnya dengan camping dilakukan berhasil asli lagi-lagi masih dapat sulit lagi itu passing ball yang kurang sempurna lagi lakukan anak-anak daripada Baktu sehingga menambah poin menjadi 17-16 ya 17-16 di set ya ulang lagi yaitu nomor 2-5-1-1 silakan maju ke podium ya lagi-lagi lakukan dengan jumping shot bagus sekali ada seorang Kuncer ini tahu lah ada seorang Ugi kali berhasil masih ada seorang yang mengatakannya dengan belas seorang Lis masih dapat dibuat lagi ada satu lah masih hidup kali ini ada seorang Ugi ke belakang ada seorang Kuncer kali berhasil walaupun dia tuh dua lemah tapi sulit untuk dikembalikan sehingga menambah poin menjadi 18 ya 18-16 masih dengan jumping shot yang aku demo ini angkat lagi ada seorang kali ini dikecilkan saja ke belakang ada seorang Ahmad umpan yang ke belakang kali ini di semester Ahmad tapi kali ini dia tuh dapat dibaca oleh anak-anak Baktur sehingga dia tuh memperkecil ketinggalan dan menang menjadi 17-18 17-18 rupanya tim out lagi-lagi memberikan oleh Rasid untuk turun minum rupanya sehingga cukup melelahkan bagi kedua tim ini di set yang keempat set yang sangat menentukan bagi anak-anak Lendang kali apakah berhasil dengan prediksi 3-1 atau tak terjadi longset ya rupanya menginginkan para fansnya menginginkan longset katanya ya apakah kali ini akan menjadi kenyataan ataukah akan ditutup di set yang keempat ini oleh anak-anak Lendang ya rupanya masih anak Patur lakukan sebut rutin sebut lakukan ada seorang demo kali
akan selalu dikali berbahaya kali di sini. Saudara Haris masih dapat kembali. Rupanya dia tuh pas bola yang melakukan saudara Haris berhasil sulit untuk dikembalikan sehingga menambah poin lagi untuk anak-anak Raja dan Lenggang. Itu lagi-lagi untuk anak Lenggang nomor 11 lakukan dengan putih setiapnya kali. Wah betul ada salah tanda angkat lagi berbahaya kali saudara Kunte. Bagus sekali Mas Susarebo berita ulang kali di sini saudara kali ini lagi-lagi yaitu pas bola yang melakukan anak-anak waktu berhasil sehingga sebetulnya menjadi memperkecil ketinggalan menjadi 18-19 ya tuh anak aku lakukan itu bagus sekali agak turunnya umpan jauh ini kali kembali dengan kemesek seorang Haris berhasil ya tuh dengan kemesek cukup akurat sekali jatuh di jalan yang kosong di sebelah kanan pertahanan depan daripada Bakti sehingga menambahkan menjadi 28 seorang Haris lakukan itu bagus sekali angkat seorang Bumre dengan kembali seorang kali ini berhasil pas bola yang melakukan saudara yaitu sentekan saudara Ugi berhasil sulit untuk dikembalikan oleh anak-anak dari Belanjang sehingga memperkecil ketinggalan menjadi 19-20. Saudara Ugi akan melakukan shot dengan pilih putar-putar sejak lakukan langsung saja ke belakang ada seorang Haris umpan yang seorang kali di sebe seorang mata tapi Arim masih tak punya seorang Tandra umpan yang di rodong saja lagi-lagi dorongan bola seorang Kuncet menjengsal rupanya seorang Kuncet lagi-lagi garuk-garuk kepala kali sehingga penyesalan terjadi menjadi babak dan menjadi 21-19 lagi-lagi masih dapat kembali meminta bola seorang Tandra apakah itu Tandra itulah saudara kalah seorang Sandra kali ini lagi-lagi berhasil yaitu untuk mempertahankannya menjadi 20-21 saudara Kuncet masih kemana bola dengan ciri khasnya lakukan sudah aduh salah kena berbahaya menjaga ini dengan seorang Lemo dikecilkan saja masih lebih meminta bola kali seorang Chandra Sandra tapi dikecilkan saja gerak tubuh tidak terlalu sakral hanya membutakan otak saja seorang Chandra tidak melakukan sama sekali sehingga berhasil menyamakan kedudukan menjadi 21 sama di set yang baik masih seorang Kuncet lakukan jam bagus sekali masih lakukan meminta bola seorang Lemo ternyata sama sekali dikecilkan saja masih lebih meminta bola kali seorang Chandra Sandra lagi-lagi jatuh di sebelah kiri pertahanan belakang daripada anak-anak daripada Lenggang sehingga menambah poin menjadi 22-21 masih seorang Kuncet ya pelan-pelan ya tuh mungkin kalau melakukan itu bagus sekali angkat kali bola ada seorang Muli kali dengan lagi ada seorang Demo kali ini gagal seorang Demo kali dengan umpan parabolnya tidak mengenakan rupanya bagi seorang Demo sehingga menambah poin langkah lagi menjadi 23-21 di set yang keempat set yang sangat menentukan bagi anak-anak Lenggang apakah akan disamakan oleh anak Bakur tunggu hasilnya nanti saja apabila ada yang menang kita tunggu telah berbengkar di depan yaitu anak-anak LBA apakah siapa lawan LBA yaitu yang menentukan di sore hari ini apakah anak Lenggang ataukah Bakur ya kembali lagi ke lapangan secara tuntas tenang saja tarik napas sejenak siapa yang dibidik rupanya lakukan bagus sekali masih dapat anak daripada Lenggang umpan soal bete dengan jamas masih dapat tutup kali ini lagi-lagi yaitu pasbel yang kurang sempurna sehingga jatuh menyentang lapangan sehingga lagi-lagi mengkejutkan menjadi 22-23 dan lagi-lagi tim out rupanya diminta oleh terlebih dulu ada tim Baktur sehingga sementara yaitu cukup alat sekali di set yang keempat ini set yang sangat menentukan bagi anak Lenggang sehingga 22-23 ya ada yang menghitung waktu ada juga ya katanya 7 menit lagi apakah betul atau tidak ya bagaimana keputusan tadi yaitu pasti anak dapat Lenggang menuju sudah lakukan sub kali ini bagaimana melahirkan angkat bola bagus sekali Mas Raugi umpan seorang Chandra kali Chandra itulah seorang Chandra kali ini yaitu menunjukkan kelasnya itu sebagai terbaik sehingga pendapat penjim satu angka lagi yaitu anak-anak Batu ingin menyamakan kedudukan di set yang keempat ini apakah akan datang penyakit transfer kebiasaan masih dapat kembali umpan seorang adik kali saudara Lemo lagi-lagi penyakit transfer walaupun kali ini akan ala yaitu umpan Perawi tapi tidak berhasil sehingga memperkecil juga poin menjadi yaitu 23-24 saudara Omi kemana berlari yaitu akan melihat-lihat kemana bawa dia kan angkat tinggi tinggi lakukan sudah bagus sekali angkat sebesar angkat lagi saudara Chandra yaitu menjadi 2-2 sebagaimana prediksi tadi ada yang mengatakan akan lecet itulah menjadi kebetulan saja yaitu waktu hanya tinggal berapa menit lagi mungkin 5 menit lagi ya apakah kali mungkin ditunda untuk besok sore rupanya terus sekali lagi-lagi sudah selesai dan lagi pula selamat berjumpa lagi di besok sore rupanya masih tetap bahwa itu anak-anak Bakur berhadapan lagi dengan anak-anak Lenggang lah terima kasih.
Volleyball Tangkal. Jangan lupa buat Volleyball Tangkal, jangan lupa like, subscribe. Like and subscribe. Nah, subscribe, comment and like, comment dan subscribe. Comment ya. Dan follow channelnya Volleyball Tangkal. Sukses terus Volleyball Tangkal. Salam dari Bintang, bye.